الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. حاضرين جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. Tadi malam sudah disampaikan bahwa di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah pada hambanya, khususnya pada manusia, di antaranya adalah melakukan ibadah saum. Dan ibadah saum yang semalam disampaikan itu berbeda karakternya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karakter yang khusus adalah bahwa ibadah saum itu diperintahkan untuk menahan diri, tidak melakukan dan menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan pada 11 bulan sebelumnya. Dan kata psikologi bahwa penghentian terhadap kebiasaan yang sering kita lakukan itu memberikan dampak yang sangat besar bagi jiwa kita. Apa saja sih dampaknya? Di antaranya adalah satu, untuk meningkatkan tingkat spiritual kita kepada Tuhan. Sebab kedekatan kepada Tuhan itu semakin intens ketika kita dalam keadaan lapar. Kedekatan kita kepada Tuhan itu semakin intens itu dalam keadaan haus. Dan susah kita untuk menemukan kesadaran spiritual itu dalam keadaan kenyang. Justru dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang haus, dalam kondisi yang serba kekurangan. Tetapi kekurangan itu adalah kekurangan kita lakukan secara sengaja pada bulan puasa itu. Serba kekurangan itulah yang akan menghantarkan spirit kita untuk semakin dekat kepada Allah. Sekali lagi bandingkan, kita bisa membandingkan ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam keadaan kenyang, ketika kita dalam keadaan gembira. Tingkat spiritual kita bisa meningkat enggak? Atau seberapa besar peningkatan spiritual kita, kedekatan kita kepada Tuhan? Yang kedua, selain meningkatkan spiritual kita, kedekatan kita kepada Allah, dalam keadaan lapar dan haus itu juga memberikan dampak terhadap kekuatan mental, melatih mental. Dengan puasa kita lapar, kemudian kita haus, itu membangun mental kita, menguatkan mental kita yang tidak kita miliki pada bulan-bulan sebelumnya. Sebut saja umpama adalah mental sabar. Puasa itu melatih kita untuk sabar. Sabar kita menahan lapar, sabar kita menahan haus. Sabar kita menahan pergaulan suami istri di siang hari. Sabar kita untuk tidak ngomongkan orang lain. Sabar kita tidak hasut pada orang lain. Menahan diri kita untuk tidak menggunjing orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu melatih mental kita. Di antara adalah mental sabar. Dan itu memang karena memang dianjurkan oleh Rasul. Kata Rasul, kalau ada yang mengganggu Anda, membuat Anda ambak, membuat Anda tersinggung, katakan, ini sholat. Jangan dibalas. Katakan, aku sedang sholat. Mental apa lagi? Mental disiplin. Yang bisa jadi sehari-hari kita tidak disiplin.
Tetapi dengan saum itu membangun mental disiplin, karakter disiplin pada diri kita. Satu di antara kita disiplin kapan kita harus menghentikan makan dan kapan kita harus memulai makan kembali. Ketika teng waktu subuh berhenti. Siapa yang menghentikannya? Diri kita sendiri. Dan kita juga meskipun dalam keadaan haus dan lapar tadi di siang hari, karena kita sudah mencoba mendisiplinkan diri sejak subuh, dan kita tidak akan makan dan minum kecuali kalau sudah azan maghrib. Datang waktunya maghrib. Melatih kita untuk bisa disiplin. Demikian juga keuntungan-keuntungan yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, pengaruh-pengaruh yang lain dari ibadah saum yang bisa jadi tidak kita petik. Yang atau kemudian susah kita untuk bisa kita peroleh di hari-hari yang lain atau kemudian di ibadah yang lain. Hadirin bisa kita rasakan nanti, ketika sudah beberapa hari kita melakukan ibadah saum, nanti akan terasa betapa tingkat kedekatan kita kepada Allah meningkat. Kemudian spiritual apa namanya mental dan akhlak kita juga akan semakin menguat. Dan bisa kita bandingkan pengaruhnya ibadah saum nanti itu dengan ibadah sholat yang kita lakukan sehari-hari, paling tidak 5 kali sehari kita lakukan. Bisa kita bandingkan. Pengaruhnya terhadap jiwa, terhadap mental. Itu sebabnya saum itu oleh ulama seringkali disebut sebagai madrasah ruhiyah. Tempat pendidikan ruh, tempat pendidikan rohani kita agar rohani kita menjadi hebat, agar rohani kita menjadi kuat. Tapi apakah juga berpengaruh terhadap fisik? Ya. Terhadap fisik juga ya. Menguatkan fisik kita, daya tahan tubuh kita. Membangun kembali mekanisme pencernaan kita. Membangun kembali potensi-potensi jasmani kita yang sudah mulai agak rentang. Dan ini jelas yang seringkali disampaikan oleh para ulama, para ustaz yang mengambil hadis Rasul yang menyebutkan sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka kalian kelak akan sehat. Dan sering juga disampaikan bahwa untuk terapi-terapi tertentu penyakit fisik, itu satu diantaranya adalah diperintahkan oleh dokter untuk saum. Bahkan kita mau cek darah saja, kan diperintahkan untuk saum dulu. Paling tidak 10 jam sebelumnya. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah, sebetulnya kita mengulang mengingatkan kembali terhadap beberapa hakikat dan hikmah dari ibadah saum itu agar menjadi kesadaran kita bahwa ibadah saum yang kita lakukan bukan sekadar rutinitas tahunan. Ibadah saum kita bukan sekadar mengikuti tradisi, dan saum kita bukan sekadar mengikuti kebanyakan orang atau karena malu terhadap orang lain, tetapi atas dasar kesadaran-kesadaran spiritual, kesadaran-kesadaran jiwa kita agar terbangun, agar berkembang potensi-potensi nafsani dan potensi-potensi rohani kita pada ibadah saum di bulan ini. Ya Allah, ya kumajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إله مخلصا له الدين.